Hai, apa khabar? Aku dah sampai di Kelam Meranti. Tengok keadaan sungai yang agak deras juga airnya. Kalau ikutkan hari tu ya, air sungai memang naik sampai atas ni. So aku parking kereta kat tempat tadi tu. So ni memang arus sungai naik sehingga ke paras atas ni. Jambatan ni pun dah runtuh dah. So dah putus lah. Jambatan ni dah putus. Sebab air selalu deras, terlalu deras hari tu. So kalau meranti dekat belah sana, ini dah hujan, ni dah hujan pula. Ni dah apa, jambatan tu dah putus dah. Air ni pun kira dah turun sikit. Kalau tak air itu memang paras sampai atas ni. Memang menenggelamkan kawasan rumah abang aku tu. So cuaca hujan ni. So aku kena cari jambatan, mana jambatan nak ke rumah abang aku. So nak contact dia orang tak dapat, lain tak ada. So kita cari jambatan lah, hujan ni. Ini tekanan tempat air terlampau kuat, pecah. Ni berhati-hati jambatan ni ha. Okay, ada jambatan baru ni. Boleh guna jambatan ni. Hati-hati ya. Jangan lompat. So ada satu jambatan yang sementara, tapi dibuat belah lagi hulu lah, belah atas sikit. Hati-hati Mia, tengok ada tunggu-tunggu. Nah. Air macam makin kuat. Hello guys, okay, kali ini aku di Kelam Meranti. Jadi suasana hujan hari Jumaat samaan dengan 20 hari bulan Mei 2022. Masa ni keadaan cuaca memang sangat hujan. Hujan je petang. Bila apa ni, sejak daripada banjir hari tu, dah aku rasa dah 3-4 hari ni pun dah hujan je. Mengenangkan apa ni, kejadian banjir yang lepas tu, sedih lah tengok rumah abang pun musnah. Ini persiapan untuk kenduri pada esok ya, 21 hari bulan Mei. Tak boleh buat apa dah, apa ni, majlis dah pun dah dirancang ya. Tapi kita kena jalankan jugalah. Memang plan nak buat di Kelam Meranti ni, sebab kalau ditengok rumah abang aku di Kampung Carik tu memang dah musnah lah.
Nak kata musnah ke tak, cuma dia hingga kepada sebumbung kan. Jadi itulah, jadi tetap juga dijalankan di Kalang Melati walaupun selepas banjir yang besar itu, selepas hari dua, air masih lagi naik juga kalau hujan. Jadi petang ni hujan juga lebat tapi mujur air tak naik. Tapi takut jugalah jika ada kejadian kepala air lagi, boleh naik sampai ke kawasan Kenduri ni jugalah. Ini persiapan sebelum majlisnya esok. Pukul tukus rumus jugalah ya, tuan rumah, terutamanya abang akulah. Siapkan jambatan. Jambatan yang sedia ada dah runtuh, so kena siapkan jambatan alternatif seperti yang korang tengok tadi. Jadi laluan agak mencabar, macam hiking ya. Tapi itulah kesusahan dan cabaran yang kena dilalui. Ini pasal generator untuk hidupkan elektrik. Sebab sini memang tak ada elektrik, jadi korang tengoklah macam mana. Kena guna dua generator sekaligus untuk hidupkan lampu pada sebelah malam, dan pasang kipas untuk kanopi semua. Masa ni dah dekat-dekat pukul 8 sebenarnya ni, 7 lebih dah, 7.30. Dah suasa apa ni, dah keadaan dah gelap senja. So nak pasang generator untuk hidup api, untuk kanopi di depan. So terima kasih korang, ini first lah aku share untuk hari yang pertama di Kalang Melati sempena dengan majlis majlis anak buah ataupun anak abang aku tu, bersama dengan apa ni bakalnya. Terima kasih guys, jumpa lagi di episod yang kedua di Kalang Melati. Subscribe, like and share.